Udah ya, udah taruh sabar. Yo, dan buka dulu dan dikit dan biar kedengeran. Kalau lagi teriak, satu lagi buka. Ya, yang kedua langsung aja. Apa terdengar ke? Biar kedengeran doang. Gue bawa buku catatan, gak apa-apa ya? Gak apa-apa, mas. Santai aja, Pak. Orasi nih, orasi. Terima kasih yang udah datang. Terima kasih. Ceng-ceng. Baca puisi deh. Puisi. Kayak siapa ya? Musikalisasi puisi. Ada inspirasi dari salah satu teman gue. Beneran ada sini nih, orang Eca. Oke. Jika boleh memilih, aku akan memilih menjadi petani. Bercocok tanam, beternak ayam, sapi, memetik buah dari kebun sendiri. Dibanding harus bekerja pada kapitalis. Sorry, salah dikit. Tapi apa daya, siklus ini telah mendarah daging dan terus berkesinambungan. Kerja, tunduk, konsumsi, dan mati. Kerja, tunduk, konsumsi, dan mati. Kerja, tunduk, konsumsi, dan mati. Jadi korban-korban keputusan. Jangan kau penjarakan ucapanmu. Jika kau menghamba pada ketakutan, kita akan memperpanjang barisan perbudakan. That's it! Thank you.
Kita itu negara agraris, tapi pemerintah malah bikin program cuci tangan dengan sabun. Kesannya tanah itu jadi kotor dan tidak higienis. Anak jadi jauh dengan sawah. Ada rakyat! Maka kalau anak terjebak pada sistem pendidikan tersebut, kurang marah. Harus ini dong. Pak ini. Cek. Marah. Siap. Maka kalau anak terjebak pada sistem pendidikan tersebut, bukan tak mungkin dia akan menjadi sekrup-sekrup di pabrik yang kabar saja bisa diganti dengan mudahnya. Fuck you. Yeah. Banyak siap. Berapa halaman tuh? Aku siap. Oke, aku siap nunggu kamu, Mas. Berapa halaman nih? Gua aja lah. Harus di Tom. Cacat jangan. Cacat di Tom. Hei. Sohok Ji. Memang banyak hal-hal yang sangat prinsipal dalam hidup manusia telah dikerdilkan oleh suasana Jakarta yang penuh dengan kepalsuan dan materialistis. Home sweet home. Sebuku manggungnya. Makanya.
dua hari kemarin nih. Atas nama stabilitas kepada mereka yang dihilangkan dan tetap hidup selamanya. Sing for violence.